Halo pendengar, berjumpa lagi bersama saya, Miki Aditya, yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Diponegoro, karya Chairil Anwar. Selamat menikmati. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati.